Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berwansur. Sambil keceriaan dan tahu menggelitik tentang penyanyi kesayangan kita, Happy Asmara. Tentunya dengan tebak-tebakan lucu yang mengundang dan tawa sampai bengek. Dan tanpa panjang lebar, langsung aja kita gaskan. Nomor 1, mengapa Happy Asmara tidak pernah mau menjadi pembalap? Karena dia lebih suka bermain tempo daripada geser kiri belok kanan. Nomor 2, mengapa Happy Asmara tidak pernah bisa tidur di malam hari? Karena setiap kali dia mau tidur, pikirannya selalu nyanyi koplo. Nomor 3, apa perbedaan antara Happy Asmara dan petugas pemadam kebakaran? Petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Kalau Happy Asmara memadamkan rindu yang terbelenggu. Nomor 4, mengapa Happy Asmara tidak suka berkunjung ke museum? Karena dia lebih suka membuat kenangan daripada mengenang masa lalu. Nomor 5, mengapa Happy Asmara tidak pernah mau menjadi pemandu wisata? Karena dia lebih suka menjadi pemandu hati yang hilang daripada pemandu destinasi wisata. Nomor 6, mengapa Happy Asmara tidak pernah mau menjadi pemain basket? Karena dia lebih suka melempar senyuman daripada bola basket. Nomor 7, mengapa Happy Asmara tidak mau menjadi petani? Karena dia lebih suka menanam benih cinta daripada menanam kebencian. Nomor 8, mengapa Happy Asmara tidak bisa menjadi astronot? Karena dia lebih suka menjelajahi galaksi batin daripada angkasa luar. Nomor 9, apa yang akan dilakukan Happy Asmara jika dia menjadi arkeolog? Dia akan mencari petunjuk cinta di reruntuhan masa lalu. Nomor 10, mengapa Happy Asmara tidak pernah bisa menjadi detektif? Karena dia lebih suka mencari job nyanyi daripada petunjuk kriminal. Nomor 11, apa yang akan terjadi jika Happy Asmara jadi guru? Semua akan menjadi happy karena sebelum memulai pelajaran harus nyanyi dulu. Nomor 12, apa yang akan terjadi jika Happy Asmara menjadi ahli biologi? Dia akan menemukan bahwa lagu adalah zat kimia yang memadukan antara dangdut dengan goyangannya. Nomor 13, mengapa Happy Asmara tidak bisa menjadi guru matematika?
karena dia lebih suka menghitung nada dangdut koplo daripada angka. Nomor 14. Mengapa Happy Asmara tidak bisa menjadi penata busana? Karena dia takut hanya memikirkan kancing baju yang hilang daripada nyanyi. Nomor 15. Apa yang akan dilakukan Happy Asmara jika dia jadi ahli psikologi? Dia akan menyembuhkan hati yang terluka dengan lagu-lagu hits koplonya.